Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musannif rahimahullahu taala. Qala Hatimun fa fima adda wa Jibrilu anillahi subhanahu wa taala ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berkata oleh Hatim Al-Asam, fa fima, maka pada sesuatu, adda wa Jibrilu, pada apa yang malaikat Jibril tunaikan dia, anillahi subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan itu dia, ila ashabi, kepada para sahabatnya. Wa addahu ashabuhu ila siqati, dan para sahabatnya menunaikan, artinya memberikan ilmunya, ila siqati, kepada orang-orang yang terpercaya. Wa addahu, dan menunaikan, memberikan dia ya ilmunya, as-siqatu, oleh orang-orang yang terpercaya, ilaika, kepada engkau, sampai kepada kita sekarang. Hal samita za samita fi, apakah engkau dengar padanya, man kana fi darihi amiran, orang yang ada pada ya di dalam rumahnya itu ada seorang raja ya. Siapa yang ada di dalam rumahnya itu seorang raja, wa kanat sa'atuhu aksar, dan adalah waktunya itu lebih banyak ya di dalam rumahnya raja lama tinggal, kanat lahu indallah almanzilata akbaru, almanzilata akbaru, ini saya ada ya, kanat lahu indallah almanzilatu akbaru, ini saya ada baginya di sisi Allah kedudukan yang sangat besar. Qala la, ia berkata tidak. Qala, ia berkata lagi, fa kaifa samita, bagaimana engkau dapat mendengar. Qala, ia berkata, man zaida, siapa saya yang zuhud, fi dunia, di dunia, waraghiba, dan dia gemar, fil akhirati, pada akhirat, dia zuhud terhadap dunia, dia gemar pada akhirat, wa ahabbal masakina, dan dia cinta kepada orang-orang miskin, wa qaddama li akhiratih, dan dia dahulukan bagi akhiratnya, kana lahu indallah al manzilatu akbar, niscaya ada baginya di sisi Allah ya kedudukan yang lebih besar, dia dahulukan akhirat, dia belakangkan dunia, dia zuhud terhadap dunia, maka nanti dia akan punya kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakalan ketuker pemberian Allah. Ya. Buktikan kalau kita enggak cinta sama dunia, kita zuhud terhadap dunia dengan apa? Dengan perbuatan kita. Dengan amalia kita. Kalau kita masih demen aja yang dunia, apalagi yang maksiat. Berarti kita orang yang serakah sama dunia. Mana mau dapat pangkat dari Allah. Tapi kalau kita umpama jauhkan segala dunia, apalagi maksiat kita jauhin, insya Allah. Ya. Setelah pahit akan terasa manis. Setelah capek akan terasa senang. Setelah lelah akan terasa rohah. Qala Hatim, pun berkata oleh Hatim, fa anta biman uktudita aban lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa salihina. Maka engkau dengan orang yang engkau diikuti,
adalah bapak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan orang-orang yang soleh. Ambi Fir'auna atau dengan Fir'aun, wa Namruz dan Namruz. Dia adalah awwalu man bana bil jissi wal ajuri. Dia adalah orang yang membangun, dia adalah pertama orang yang membangun dengan kapur ya, dan batu bata. Ya ulama asu, wahai ulama su, mislukum yara'ul ja'ilu mutakallimu ala dunya ar-raghibu fi'a. Ya ulama asu, wahai ulama yang su, mislukum, orang yang seperti kamu itu, yara'ul ja'ilu mutakallimu, orang-orang jahil yang rakus ngelihat kamu ala dunia, di atas dunia ini, ar-raghibu fiha, yang gemar padanya. Jadi orang-orang jahil, orang-orang yang tamak terhadap dunia itu ngeliatin kamu, wahai ulama yang su. Jadi ulama yang su ketika dia buruk itu diliatin sama orang-orang yang serakah sama dunia. Kira-kira ketika diliatin sama orang-orang serakah sama dunia itu dianggap mulia apakah enggak tuh ulama su? Hina. Hina. Tapi ketika ya ada ulama yang khair, ulama akhirat, dilihat sama orang-orang siapa aja, termasuk orang yang senang sama dunia, maka diakui oleh mereka. Maka oleh karena itu kita jaga semaksimal mungkin daripada serakah terhadap dunia. Dunia cuma sementara doang, dunia cuma sedikit doang, enggak banyak. Dunia cuma sedikit. Coba kita renungkan, kita makan nasi. Coba kita makan nasi, seapa kita makan? Ya, kita makan, kenyang. Baru setengah piring udah kenyang. Kayak begitu dunia udah kenyang. Mau makan lagi gak bisa. Pernahkah kita merenung seperti itu? Makan yang paling enak apa makan? Udah kebanyakan, kenyang gak bisa. Itulah dunia begitu. Gak bisa kita raih lah. Coba kalau akhirat banyak senang, senang, senang. Kalau dunia banyak. Jadi ketika ya kita umpama inauzubillah buruk akhlak kita, ya, maka dilihatin sama orang-orang dunia. Ada ulama buruk, ulama su, ulama dunia. Serakah sama dunia, dilihatin sama orang dunia. Ketika dilihatin sama orang dunia, pasti menilainya dengan penilaian yang negatif, bukan yang positif. Dan pasti dihina, rendah. Tadinya namanya harum semerbak, bagai taman, ya, bunga di taman wangi. Tapi ketika dia dunia, maka namanya redup, enggak lagi angker, enggak lagi wangi. Kalau kita pengen wangi, ya pegang teguh. Pegang teguh akidah. Kalau kita pegang teguh terus, insya Allah, ya, kita dikasih sama Allah, nur dapat melihat. Maka kita akan mengatakan, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang haram itu haram, yang halal itu halal. Kita enggak mau makan yang haram. Berapa banyak orang makan yang haram
Padahal orang itu orang ngerti, tapi dimakan juga. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia enggak diberi sama Allah nur, cahaya. Cahaya itu fungsinya apa? Menerangi jalan. Ya kita ketika kita masuk ke goa gelap, kita enggak punya senter, nabrak apa enggak? Nabrak. Tapi kita bawa senter, maka bisa kelihatan. Mata kepala kita ya dapat kelihatan dengan sinar yang zahir. Matahari, lampu. Mata hati kita dapat sinar yang batin. Bisa tahu, bisa paham. Fayaqulul alimu ala hadzihil halati, lalu berkata orang alim atas keadaan ini, afala akunu ana syarrun syarran minhu. Berkata oleh orang alim atas keadaan ini, apakah tidak aku ini lebih buruk darinya? Apakah aku ini lebih buruk dari dia? Ya. Apakah aku ini lebih buruk dari dia? Ya. Berkata orang alim atas keadaan itu, apakah tidak aku ini lebih buruk darinya? Ya, buruk. Jadi akan buruk terus, dilihat sama orang, buruknya, jeleknya. Jadi kita berusaha supaya jangan sampai dunia. Takut kalau kita udah makan dunia, buta mata hati kita. Ya. Mata kepalanya ya enggak buta karena ya, ada matahari, ada lampu kelihatan. Yang buta adalah mata hatinya. Takut khawatir mata hatinya udah mati. Ketika udah mati maka enggak bisa ngelihat, buta. Maka dia akan makan yang haram. Padahal haram. Tapi dia makan juga. Gara-gara apa? Buta mata hatinya. Makanya kita disarankan untuk berdoa, Allahumma arinil haqqa warzuqni tiba'ah. Kita disuruh untuk doa banyak-banyak. Wa arinil batila warzuqni ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar itu benar, dan berilah aku untuk dapat mengikutinya, dan berilah perlihatkanlah kepada aku yang batil itu batil, dan aku bisa menjauhkannya. Berarti ada orang yang dikasih lihat benar tapi enggak bisa ngikutin. Dikasih lihat benar tapi enggak bisa ngikutin. Nah, kita kepengen dikasih lihat yang benar bisa ngikutin. Begitu pula dikasih lihat kebatilan tapi enggak bisa jauhin. Nah, kita minta sama Allah dikasih lihat yang batil dan bisa jauhin. Lantaran apa enggak bisa ngelihat yang benar? Lantaran buta mata hatinya. Lantaran buta mata hatinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Iya. Makanya kalau ada dua ulama berpendapat ini haram, ini halal, maka kita pilih yang haram. Biar apa? Biar aman. Iya. Kata ulama ini hukumnya haram. Kata ulama ini hukumnya halal. Nah. Yang lebih aman adalah yang mengatakan haram, kita jauhin aja dah. Hati-hati. Wallahu a'lam bisawab. Summa qala wa kharaja min indihi fazdada banu muqatil maradan.